Putra Putri Papua siap menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dalam menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 tingkat Provinsi Papua. Sebanyak 33 pelajar yang tergabung dalam Paskibraka Provinsi Papua merupakan perwakilan sekolah menengah atas dari Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Siswa-siswi Paskibraka dibagi ke dalam 3 pasukan, yakni Pasukan 8, Pasukan 17, dan Pasukan 45. Di mana Pasukan 8 bertugas sebagai petugas pengibar bendera, Pasukan 17 sebagai pasukan penggiring, dan Pasukan 45 yang bertugas sebagai pengawal. Latihan dilakukan sejak tanggal 1 Agustus 2022 dan dipusatkan di halaman Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ketua Tim Pelatih Paskibraka Provinsi Papua, Yan Cegiai, mengatakan, peserta Paskibraka memiliki antusias yang luar biasa dalam mengikuti materi dan pelatihan dengan baik, ditambah grafik yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, latihan terakhir akan dilakukan di hari Sabtu yang ditandai dengan gladi bersih dengan melibatkan semua komponen pelaksanaan upacara. Saya sangat bangga dengan mereka. Mereka adalah adik-adik kami, putra-putri Papua, yang mendapat kepercayaan untuk menjadi pasukan atau berada di kelompok pasukan pengibar bendera pada perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di tahun 2022 tingkat provinsi ini. Mereka adalah adik-adik yang luar biasa. Mereka punya antusias yang sangat luar biasa ketika mereka tergabung di dalam kelompok ini. Dan sejauh ini, mereka sangat antusias melaksanakan semua materi ini dengan baik. Apa yang kami berikan kepada mereka, mereka bisa serap dengan luar biasa. Dan mereka melaksanakan latihan ini, dan kami lihat grafiknya sangat meningkat dari waktu ke waktu. Dan saya sangat percaya ketika mereka tampil pada hari H nanti, mereka akan menampilkan ataupun menunjukkan yang terbaik seperti yang diharapkan. Dan selama ini kami memberikan materi-materi kepada mereka tentang dasar-dasar di dalam baris berbaris ataupun penghormatan yang merupakan suatu kegiatan fisik yang kami tanamkan kepada mereka. Dan di samping itu juga tentang rasa bangga dan cinta tanah air kami berikan kepada mereka di luar jam-jam pelajaran kami berikan kepada mereka. Mereka sangat antusias, mereka menerimanya dengan baik dan luar biasa. Kami sangat bangga. Charles, yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Jayapura, mengaku bersyukur diberikan kepercayaan menjadi danton Paskibraka dan terus dibimbing untuk memberikan yang terbaik bagi tanah Papua. Sebagai putra Papua, Charles mengaku bangga dapat terpilih bergabung di tim Paskibraka Provinsi Papua tahun 2022 untuk dapat mengibarkan sang saka merah putih di tanggal 17 Agustus mendatang. Pesan dan pesan bagi saya putra daerah dalam mengikuti Paskibraka Provinsi Papua tahun 2022, kesan saya adalah saya bangga dalam tindakan dan apa yang saya lakukan dalam pelatihan, mulai dari kami mulai seleksi sampai kami di tempat pelatihan sampai saat ini untuk mengibarkan sang merah pusaka pada tanggal 17 Agustus. Saya merasa bangga bisa menjadi salah satu dari pasukan-pasukan 17 maupun 8. Saya bangga menjadi pasukan 17 dan saya bangga menjadi danton. Itu menjadi suatu sukacita buat saya juga untuk patut dipuji kepada Tuhan. Mungkin saya patut bersyukur dalam hal ini karena bisa bergabung bersama rekan-rekan dan kakak-kakak pelatih yang telah membina saya sampai saya nanti akan mengibarkan bendera pada 17 Agustus nanti. Selain itu, Aira, salah satu Paskibraka, mengaku bangga dan antusias mengikuti proses latihan yang telah dilakukan sejak tanggal 1 Agustus. Apa yang ia upayakan ditambah persiapan matang terbayarkan dengan bergabung dengan Paskibraka Provinsi Papua tahun 2022. Sangat merasa bersyukur karena dengan apa yang sudah saya usahakan, apa yang saya upayakan, saya bisa berdiri di sini. Apalagi bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat, dengan pelatih-pelatih yang sudah sangat sabar melatih kami. Hey!
Dari Kota Jayapura, Krismas Tauru Tubun, paraparatv.id mengabarkan.